sebagai apa nih, Pak? Driver. Driver bus ya? Iya. Arianto. Tujuan mana, Pak? Madura, Jakarta. Pak, ini tadi sebagai persyaratan apa sih, Pak? Tadi, Pak? Gimana? Ya tadi melakukan apa ini, Pak, dan untuk persyaratan apa? Oh, untuk kesehatan, untuk pencegahan COVID-19 atau disebut COVID-19, ya kan? Memang kita diperlakukan protokol kesehatan, kan? Memang Pak Arianto menyesuaikan dalam arti peraturan di Dinas Perhubungan. Ini udah berapa kali Pak ngikutin tes antigen? Kalau saya baru sekali. Dalam rangka apa nih, Mbak? Mau Natal. Oh, liburan Natal ya? Iya. Ini lagi ngikutin prosedur apa nih, Mbak? Rapid ya? Gimana, Mbak, melihat ada tes rapid seperti ini, Mbak? Sebenarnya sih, menurut saya, gimana ya, nyaman gak nyaman sih. Soalnya kan, karena saya sering Jakarta Lampung, jadi udah sering juga rapid. Cuman, mungkin waktu rapid kan biayanya masih mahal banget tuh. Sekarang kan udah mendingan lah, masih juga dalam 100.000. Ya, kira mungkin gak ada salahnya juga sih kalau rapid. Mempunyai tes antigen, antibody, bukan minimal antibody itu. Jadi di sini Terminal Tanjung Priok setelah melaksanakan ini justru penumpang dan awak bus itu menurun drastis.